Halo sobat dan sobat watikuiku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Agam Nasrullah yang mempunyai sebutan Mero the Clown, kreator dari webtoon The Fake Family. Saya adalah ilustrator webkomik yang membuat webkomik di server Indonesia maupun luar negeri. Nah, untuk saya membuat webtoon maupun webkomik, saya sudah memulainya sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Namun untuk perihal menggambar, saya sudah memulainya sejak saya kecil, SD, sampai saya dewasa. Namun, kalau dulu saya membuat webkomik maupun webtoon hanya untuk sekedar iseng maupun hobi. Namun sekarang membuat webtoon maupun webkomik itu sudah menjadi pekerjaan saya sehari-hari atau menjadi pekerjaan utama saya. Awal mula saya membuat webtoon setelah saya memiliki alat digital drawing, yaitu berupa HP, yang mana HP tersebut bisa digunakan untuk menggambar secara digital. Dahulu sebelum saya mengenal teknologi, saya menggambar dengan cara tradisional atau konvensional berupa kita menggambar dengan pulpen dan kertas. Sejak saya bisa menggunakan gambar digital, saya mulai belajar menggambar webtoon atau webkomik, yang mana sudah banyak sekali orang bergelut di bidang tersebut. Awalnya saya kesulitan karena dengan cara tradisional atau konvensional berubah ke digital itu butuh waktu yang cukup lama. Saya mengalami beberapa kesulitan, namun seiring berjalannya waktu dan karena saya hobi menggambar, hal itu bisa saya lalui. Dan webtoon yang telah saya buat ada beberapa, di antaranya After 18, Kembar Sial, The Fake Family, Stay With Me, dan masih beberapa lagi webtoon yang mungkin tidak saya publish ke umum. Oke, untuk webtoon The Fake Family ini berkisah tentang dua remaja, laki-laki dan perempuan, yang saling membenci, saling tidak suka, akan tetapi karena suatu kejadian dia dipaksa untuk menikah atau dijodohkan. Dalam proses pembuatannya memakan waktu yang lumayan singkat daripada webtoon-webtoon yang lain, karena komik yang saya buat sebagian besar memiliki cerita atau panjang cerita yang pendek. Untuk per episodenya saya membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Namun jika tidak ada hambatan, maka saya bisa menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Cerita ini terinspirasi dari tayangan-tayangan film, sinetron maupun komik-komik yang sudah ada di banyak platform, yang mana banyak mengisahkan antara dua orang yang saling membenci akhirnya bisa jatuh cinta, yang mana itu adalah hal yang simpel. Namun dengan adanya konflik tersebut, saya membungkus dengan cerita komedi, yang mana banyak kejadian-kejadian lucu yang terjadi di kisah mereka, yang mana hal tersebut tidak akan terduga oleh tokoh yang ada dalam komik tersebut. Inspirasi menggambarnya saya dapatkan karena saya membaca banyak sekali komik maupun webtoon, dan juga saya banyak mengambil referensi yang ada di internet mengenai ilustrasi-ilustrasi tentang komik. Terutama saya terinfluence dari komikus Jepang dan juga Korea. Nah, ketika membuat webtoon ini, sebenarnya saya juga mengalami beberapa kendala maupun tantangan, yaitu saya waktu membuat webtoon ini hanya menggunakan HP
yang mana itu menurut saya kurang maksimal digunakan. Jadi untuk prosesnya juga butuh waktu untuk menyesuaikan. Dan juga saya biasanya terkendala dengan jalan cerita, yang mana biasanya banyak plot cerita yang mana belum terpikirkan dengan matang, sehingga harus berpikir mendalam mengenai karakter-karakter dari webtoon saya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, saya bisa belajar mengenai membuat cerita, membuat gambar yang baik, membuat cerita yang bisa diterima oleh para pembaca. Namun saya juga menyadari banyak kekurangan yang saya miliki, sehingga saya ingin terus belajar untuk membuat komik webtoon yang baik. Selama proses pembuatannya juga banyak hal yang berkesan menurut saya, yaitu banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari teknik menggambar, teknik pembuatan cerita, maupun komentar-komentar dari para pembaca yang sangat friendly, dan juga semangat-semangat para pembaca yang mana bisa membuat saya bisa bersemangat dalam membuat webtoon yang telah saya buat. Nah, sobat dan sobat Wati Kuiku, webtoonku yang berjudul The Fake Family bisa dibaca di Kuiku loh. Kalian bisa akses melalui website di kuiku.com, dan aplikasi Kuiku juga bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow akun Kuiku, aku di Mero The Claw. Sampai jumpa.